kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih perkenankan kami bisa bangun dengan napas kehidupan baru ya Tuhan. Dan kami rindu pagi hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu berkati kami ya Tuhan, berkati hambamu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kekasih Tuhan, renungan kita pagi hari ini pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023. Nas pagi hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Demikianlah bunyinya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aenasa napati bohon dirina, sipauruodo, jalan napauru dirina, ido sipatimboon. Saudara-saudara, nats pagi hari ini sebenarnya diambil dari konteksnya dari Amsal Salomo. Tepatnya dari Amsal 25 ayat 6 dan 7, yaitu tentang rendah hati. Saudara-saudara, kalau bisa kita buat judul dari pertemuan pagi hari ini adalah murid Kristus yang rendah hati. Hati yang rendah adalah sebenarnya adalah kemampuan mengenali dirinya dan mampu memposisikan secara tepat baik di mata Tuhan maupun dengan berhadapan dengan manusia atau orang lain. Di dunia ini segala sesuatu ditawarkan dengan menunjukkan kemewahan, kenikmatan, dan bagaimana supaya orang bisa menjadi populer, supaya tergiur tawaran-tawaran tersebut. Namun hal tersebut sebenarnya bukan gratis, melainkan ada harga yang harus dibayar dan diukur dengan uang. Oleh karena itu, orang berlomba mencari uang agar dia bisa memiliki banyak pilihan. Dan tanpa disadari, manusia atau orang kita, orang Kristen, merasa dirinya sudah memiliki segala sesuatu. Karena dia merasa kaya, pandai, dan mempunyai kedudukan. Sehingga lupa diri dan tidak mengandalkan Tuhan lagi dalam hidupnya. Tetapi merasa mengandalkan dirinya sendiri. Firman Tuhan ada dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang memberdayakan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Itu ada di dalam Yeremia 17 ayat 5. Ingatlah, berapapun kekayaan kita miliki, sepandai apapun kita dan sehebat apapun kita, kita tidak lain seperti rumput atau bunga di padang. Ketika angin bertiup, hilanglah semua. Maka tidak ada lagi yang mengenal kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 15-16. Di dunia ini sesungguhnya tidak ada yang abadi. Jadi kalau kita mengandalkan apa yang kita miliki, meskipun harta kita berlimpah dan tidak habis sampai 7 turunan, tetapi itu adalah sia-sia. Dan jika suatu saat semua itu bisa dapat diambil oleh Tuhan dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus mengingat bahwa semua kesuksesan, kekayaan, dan kesuksesan yang kita raih itu adalah semata-mata anugerah dari Tuhan. Dan kita tidak patut membanggakan diri kita. Rasa ingin dihargai dan dipuji itulah awal kesombongan. Terlebih lagi saat Tuhan mempercayakan kita untuk melayani. Dengan karunia-karunia yang kita miliki, kita tidak mampu menjaga diri kita, maka kita dapat mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat kisah Lucifer adalah malaikat surga yang cantik rupawan yang dekat dengan Tuhan. Dia merasa hebat, merasa dengan setara dengan Tuhan. Maka itu Lucifer dibuang ke muka bumi, dibuang. Saat itu banyak orang ingin menunjukkan kebolehan dan gila hormat, bahkan memandang orang lain itu sebelah mata. Pujian dan penghargaan manusia itulah yang dicari orang. Tuhan sangat membenci manusia yang tinggi hati.
Saudara-saudara, kita ingat Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah merasa layak mendapatkan sesuatu kehormatan atau memburu penghargaan yang demi gengsi, harga diri, dan untuk menaikkan status sosial. Maka dalam hal ini perlu ada sikap rendah hati. Rendahnya hati bukan berarti kurangnya penghargaan terhadap diri kita, tetapi justru bagaimana menjadi murid atau pengikut yang tahu menempatkan diri. Tuhan membenci kebencian dan orang yang membanggakan dirinya sendiri. Dan jika dibiarkan, ini adalah dosa yang dapat mematikan. Ini terdapat di Amsal 16 ayat 8. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Manusia tidak punya alasan untuk membanggakan diri. Kita adalah manusia ciptaan yang tidak berdaya apa-apa. Penciptalah yang lebih berkuasa atas hidup kita. Setiap keterampilan dan kemampuan yang kita miliki itu adalah semata-mata anugerah dari Sang Pencipta. Tuhan menginginkan kita anak-anaknya rendah hati. Tidak menarik perhatian pada diri sendiri, tapi sepenuhnya menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Kerendahan hati adalah memiliki pandangan yang benar, menghormati Tuhan, dan menghormati diri kita. Ingat Yesaya 66 ayat 2 mengatakan bahwa tangan Tuhanlah yang membuat segalanya, semuanya menjadi terjadi. Allah memihak kepada mereka yang rendah hati dan menyesali dirinya di dalam roh. Mereka yang sombong pada akhirnya akan direndahkan. Tetapi jika kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang berhutang kepada Tuhan, Tuhan akan mengagungkan kita untuk menikmati kehadiratnya selama-lamanya. Saudara-saudara, manusia itu pada dasarnya hanyalah debu dan memiliki hidup karena diberi napas oleh Tuhan. Manusia yang baik tidak akan pernah menganggap dirinya melebihi apapun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami supaya kami selalu merendahkan diri kami, tidak meninggikan diri kami, supaya kami layak kehadirat-Mu. Engkaulah pencipta kami. Engkaulah yang membuat kami dapat berbuat, bukan karena kemampuan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.